Tahukah Anda, ternyata orang yang mempunyai pagar gaib tingkat tinggi memiliki tanda atau ciri tertentu yang bisa kita lihat secara teliti. Lalu bagaimana tandanya? Tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sebelum masuk pada pembahasan, untuk kalian yang baru pertama kali menonton di GOP Production, channel ini membahas tentang sejarah, mitos, pengetahuan, dan sejenisnya. Apabila kalian suka dengan video ini, mari bersama-sama dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapat info tentang video terbaru lainnya. Semoga kalian semua selalu diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki melimpah, serta selalu diberikan berkah dan ketabahan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Amin. Bagi sebagian orang, pagar gaib dapat disebut dengan sebutan perisai gaib atau benteng gaib yang merupakan pelindung atau benteng yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata dan hanya orang tertentu yang mungkin memiliki kemampuan khusus untuk dapat melihatnya. Misteri pagar gaib tingkat tinggi adalah sebuah fenomena yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara logika karena pagar gaib sifatnya tak kasat mata. Misalnya sihir, ilmu hitam, atau kanuragan yang biasa dipelajari oleh orang-orang terdahulu. Konon, pagar gaib tingkat tinggi ini difungsikan untuk melindungi rumah, bangunan, dan orang yang ada di dalamnya dari berbagai serangan gaib dan kejahatan ilmu hitam. Banyak alasan ketika seseorang menggunakan pagar gaib. Salah satunya yaitu sebagai perlindungan untuk dirinya sendiri maupun rumah dan tempat usahanya. Perlindungan tersebut dibuat untuk menangkal energi negatif atau jahat yang biasanya dikirimkan oleh pesaingnya. Karena kejahatan ilmu hitam ternyata sudah tidak mengenal zaman. Jadi secara umum, pagar gaib digunakan untuk melindungi diri sendiri. Misalnya ketika posisi Anda sedang terancam atau mengalami tindak kejahatan, kemudian Anda bisa selamat dari niat jahat tersebut. Kalaupun Anda terluka, atas izin Tuhan, luka Anda tidak mematikan. Biasanya orang yang memiliki kekuatan pagar gaib tingkat tinggi, jika diserang oleh energi negatif dari makhluk halus, santet, dan guna-guna, maka akan tertolak dengan sendirinya. Lantas bagaimana jika seseorang memiliki pagar gaib tingkat tinggi yang bersemayam di dalam tubuhnya? Inilah 7 tanda atau ciri orang yang memiliki pagar gaib tingkat tinggi. Tanda atau ciri pertama orang yang memiliki pagar gaib tingkat tinggi adalah peka terhadap berbagai energi yang ada di sekitar. Pagar gaib ternyata dapat membuat seorang pemiliknya memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi. Anda yang memilikinya bisa merasakan hadirnya sebuah energi negatif maupun positif yang berkeliaran di sekitar Anda. Terkadang, Anda juga mampu merasakan energi yang dibawa oleh seseorang. Bahkan Anda sudah mengetahui sebelum lawan bicara Anda mulai berbicara. Hal ini disebabkan oleh energi pagar gaib yang sering berbenturan dengan energi-energi negatif maupun positif yang ada di sekitar Anda. Jadi energi itu dapat Anda rasakan walaupun Anda baru pertama kali berada di tempat tersebut. Tanda selanjutnya, orang yang memiliki pagar gaib tingkat tinggi adalah Anda memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Anda yang memiliki pagar gaib tingkat tinggi bisa mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain yang ada di sekitar Anda. Misalnya, Anda sedang berada di sekeliling orang banyak, kemudian saat itu Anda sedang merasakan emosi sedih. Maka energi emosi sedih tersebut akan menular juga di sekeliling orang-orang tersebut. Jadi, jangan pernah Anda yang memiliki pagar gaib tingkat tinggi memperlihatkan suasana negatif saat berada di lingkungan teman Anda, karena itu sangat tidak baik, sama saja membuat orang lain sedih.
Tanda selanjutnya, orang yang memiliki pagar gaib tingkat tinggi adalah Anda memiliki aura yang bersinar terang. Ini merupakan ciri yang mungkin hanya bisa dilihat oleh seseorang yang mengerti tentang dunia spiritual saja. Untuk orang awam, mungkin mereka hanya bisa memandang Anda berbeda dengan orang lain pada umumnya. Karena orang yang memiliki pagar gaib biasanya enak dipandang oleh mereka yang baru bertemu karena aura yang Anda miliki sangat bagus. Orang yang diselimuti pagar gaib tingkat tinggi memiliki aura dalam bentuk cahaya yang meliputi raganya. Wajar jika Anda yang memiliki pagar gaib tingkat tinggi mempunyai teman yang banyak. Sampai-sampai orang yang kenal dengan Anda pun sangat bisa sayang dan mengasihi Anda seperti keluarga sendiri. Tanda selanjutnya, orang yang memiliki pagar gaib tingkat tinggi adalah Anda sulit diterawang ataupun diramal oleh orang lain. Hal ini disebabkan oleh energi atau kekuatan pagar gaib tingkat tinggi yang Anda miliki. Kekuatan tersebut akan selalu melindungi Anda, sehingga membuat orang yang menerawang Anda pun sangat kesulitan. Energi-energi negatif tersebut tak akan mampu untuk menembus energi pagar gaib tingkat tinggi yang Anda miliki. Tanda selanjutnya, orang yang memiliki pagar gaib tingkat tinggi adalah Anda tidak akan mempan terhadap serangan santet, teluh, dan berbagai energi negatif lainnya. Hal ini bisa terjadi karena sejatinya pada diri Anda sudah ada perisai yang mampu menangkal serangan-serangan negatif tersebut. Misalnya, ada orang yang tidak suka dengan Anda, kemudian orang tersebut berusaha mencelakai Anda dan mengirimkan guna-guna agar Anda celaka. Santet atau guna-guna yang dikirimkan oleh orang tersebut pasti tidak akan sampai kepada Anda. Bisa-bisa santet itu malah kembali terpental dengan sendirinya. Tanda selanjutnya, orang yang memiliki pagar gaib tingkat tinggi adalah Anda mampu menetralisir tempat-tempat yang angker. Kemampuan ini juga sangat jarang dimiliki oleh orang lain, karena hanya orang-orang yang memiliki pagar gaib tingkat tinggi saja yang memiliki kemampuan ini. Anda yang memiliki pagar gaib tingkat tinggi, secara otomatis tempat angker yang Anda kunjungi tersebut akan langsung netral dari berbagai energi negatif. Jin atau makhluk gaib penunggu tempat itu pun akan tunduk dan pergi ketika ada seseorang yang memiliki pagar gaib tingkat tinggi menghampiri tempat tersebut. Tanda atau ciri terakhir orang yang memiliki pagar gaib tingkat tinggi adalah Anda memiliki daya penyembuhan yang sangat luar biasa. Orang yang memiliki pagar gaib tingkat tinggi akan dengan mudah menyembuhkan orang lain, walaupun hanya dengan sentuhan. Hal ini terjadi karena energi positif yang ada pada diri Anda sangat besar. Namun Anda harus melatihnya secara serius dan terus-menerus, agar hal ini bisa berdampak positif untuk diri Anda dan orang lain. Orang yang memiliki tanda atau ciri seperti ini tentunya bukan orang sembarangan. Anda pasti merupakan orang pilihan yang sudah diamanatkan Sang Pencipta sebagai penyembuh. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 7 tanda atau ciri orang yang memiliki pagar gaib tingkat tinggi. Apakah beberapa tanda ini ada pada diri Anda? Mungkin ada beberapa orang yang belum menyadari hal tersebut. Anda bebas memilih percaya atau tidak tentang hal ini, karena sejatinya kita hanyalah manusia biasa yang tak luput dari sebuah anugerah yang diberikan oleh Sang Pencipta. Maka dari itu, sudah sepantasnya kita selalu bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan. Selalu berdoa dan berbuat baik adalah cara terbaik menuju hidup yang lebih indah di hari esok. Demikian info yang bisa saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk Anda yang tertarik dengan video lainnya, silahkan tonton dan nikmati videonya hanya di GOP Production, pastinya lengkap. Jika Anda punya pemikiran lain, berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.